bisa kita melakukan real crime test ya, baik di level voice dan juga akses internet, dan kita live terus di YouTube di sini. Dan dari sini ke Malang nanti akan kita drill down lagi lebih jauh seperti apa persiapan kita untuk Lebaran tahun ini, baik di Jawa dan Sumatera. Dan tahun ini kami memilih Malang, Batu, dan juga Bromo karena kalau Lebaran biasanya orang selain silaturahmi itu juga kemudian hari kedua tuh cari tempat untuk pesir wisata gitu ya. Jadi kita juga ingin ngetes sebenarnya kesiapan jaringan Telkomsel di titik-titik wisata. Selamat datang di Surabaya. Nah, mari kita nikmati perjalanan ini. Sementara ini kita akan menikmati makanan khas Jawa Timur dengan Sinje. Jadi ibu siap kan? Terima kasih. Selamat pagi. Besok teman-teman akan bertemu dengan direksi, setelah itu akan dilanjutkan kita ke Bromo ya. Di Bromo nanti masih akan menginap semalam lagi, baru kemudian esok harinya kita akan naik ke penanjakan. Sekali lagi kita tes kehandalan jaringan Telkomsel. Konon kabarnya menurut yang punya rumah, Pak Ali Imran, di sana sudah 4G ya Pak? Mari kita buktikan. Cukup tangan dulu dong. Telkomsel ini komitmennya masih tetap menggunakan strategi yang lama sebetulnya. Pada saat tahun 95 kita memasuki bisnis seluler, di mana kita masuk dari pinggiran. Kita punya 627 BTS di perbatasan. Di Kalimantan kita ada 202 BTS, lalu di perbatasan dengan Singapura juga ada 16 BTS, terus sampai ke perbatasan dengan Papua Nugini. Ini merupakan komitmen dari Telkomsel, bagaimana kita yang kita pilih paling bisa memang komit untuk membantu Indonesia. Dan sini kelihatan bahwa sepanjang dari Bandara Juanda sampai tingkat Panjaran, Singosari, kemudian Pademangan, kualitasnya semua biru dan hijau. Kuningnya tidak ada, artinya itu hasilnya 100% sangat-sangat baik. Tepuk tangan buat kita semua. Saya kira itu karena itu Lebaran sangat luar biasa untuk Indonesia, Telkomsel juga mempersembahkan semuanya, jaringannya, servisnya, dan berbaginya, kemudian undiannya, hadiah-hadiah, semua kita berikan ke masyarakat Indonesia.
kita akan jalan exit sekitar 1 jam. Jam 4 kita akan sampai di penanjakan Bromo, dan di situ nanti ada tempat untuk melihat sunrise, dan memang ada BTS Telkomsel yang 4G dan satu-satunya di Bromo yang bisa menjadi objek foto atau objek tulisan monggo aja. Nah, jadi Gunung Bromo dikelilingi mana-mana aja. Oke, kota kabupatennya. Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Malang. Oke, sampai ya, silakan. Berangkat ke Bromo nih sekarang. Dan kita kali ini pulang dari Jawa, tiba Jawa jam 3 pagi. Selamat pagi Bromo. Saya kedinginan Bromo. Dingin. Katanya sini detik-detik mau sunrise, jadi dari sekarang udah direkam gambarnya. Kelihatan sementara ngambil gambar Bromo dulu.